terakhir ada Spider-Man babi alias Peter Parker. Part 2 dari film Spider-Man Gus. Alias Peter Parker dan mereka pindah dimensi karena mesin dimensi meledak juga. Miles ingin mengembalikan semuanya masing-masing ke tempatnya. Tapi namun sayang Miles tidak bisa. Dan mereka meragukan Miles yang tidak akan bisa mereka. Miles pergi ke rumahnya Paman Aaron dan menuliskan surat. Dan dia kejar-kejaran lah antara Prowler. Lagi-lagi Miles berhasil kabur dari kejaran Prowler. Terus itu besok pagi dia kembali ke rumah Bibi May tanpa dia sadari kalau anak buah Kingpin diikut. Terjadilah pertarungan di sini untuk mengarungi Gober dan mengamankan Gober. Dia sering dapat laporan terjadilah pertarungan di si ayahnya si Anu si ayahnya si ini apa namanya ayahnya si Michael. Terus itu di genteng Prowler mau bunuh Miles tapi karena Miles yang buka topengnya Prowler juga ke topengnya alias Paman Aaron. Namun dia ditembak oleh Kingpin dor dan dia makan. Terus itu dia membawa pampunya terlari-lari. Terus itu Paman Aaron yang masih sadar langsung bilang ke Miles kalau dia ingin dirinya bangga. Terus itu Jeff menatangi saudaranya Aaron yang meninggal. Namun terus itu scene berlanjut. Jeff menjadikan Spider-Man kecil berwarnaan. Dan itu sumbernya kamar Miles. Dia kacau banget. Terus Spider-Man lain datang di Miles untuk muatin si kecil. Saudara termasuk sholat. Dia gak sabar. Maafkan aku ya kesuanya. Iya nak. Penting ya. Sisi kangen rumah. Turun ke sini. Oke guys, sabar. Ada juga tadi Penny Parker guys. Oke sabar ya. Paman Aaron di balik topeng Prowler ternyata adalah sang paman. Terus itu Miles lagi-lagi berhasil kabur. Besok paginya dia datang ke rumah Bibi May dan dia bertarung dengan musuh-musuhnya si Peter Parker. Namun dia tergendang Prowler memanis tapi malah Prowler yang mati karena ketembak Kingpin. Terus itu dia menangis saudaranya Karen yang meninggal. Terus itu dia menarikan Spider-Man kecil si bayi buronan. Jin berpindah ke kamar mas Jin. Dia kecoba oleh Spider-Man lain datang Martin si kecil. Terus itu dia tuh kayak Spider Noel kehilangan paman Benjamin, pun yang kehilangan Peter, dan Peter Parker tidak kehilangan apa, dan Penny kehilangan ayam. Nah, Peter Parker menjelaskan, superhero sekalipun dia bisa menyelamatkan semua orang. Mereka pergi ke gedung dan meninggalkan Miles yang diikat di kursi oleh jaring. Jeff ngasih tahu kalau paman Aaron meninggal. Terus itu scene berpindah di mana Miles bisa melepaskan itu dong yang menggunakan stromnya. Aku udah ceritain di part satunya, akan cek di link deskripsi. Terus itu dia pergi mesin itu stromnya. Aku udah bilang di part satu, kalian cek aja di deskripsi videonya. Terus itu ini berpindah di mana di gedung ada menghargai
Spider-Man. Pertama lihat ada MJ sana. Terus itu MJ disuruh Dracula itu juga Peter. MJ yang tahu Peter temen-temen gak cari sih Peter. Terus itu pas di ruang portal dimensinya, terus pas Dr. Octavius mau bunuh si apa namanya Spider-Man berhasil digagalin males pakai piloknya yang seragamnya baru dan pelontar jaringnya. Dan terjadilah pertarungan sinik. Nur, Pikir, dan Penny berhasil ngalahin musuhnya. Dr. Octavius juga ketabrak. Itu Miles ingin mencolokkan gurunya. Ini cuma Spider-Man pun lagi di dimensinya. Terus itu ada Kingpin. Awalnya Peter berencana lawan Kingpin, tapi Miles tidak mau itu terjadi. Terus apa yang terus? Terus itu Miles tidak mau itu terjadi. Baru dia dengan Peter dan mengantarkan Peter ke dimensinya. Terus itu dia langsung makin pun lalu matiin mesinnya. Pukul-pukulan yang mereka sering mau dipukul. Kingpin ngejar banget istrinya dan anaknya. Tidak lama sama kabur ayah yang diulang kontrol melihat serangan Spider-Man. Itu gak ada tengah baru pas langsung menit ayahnya. Jadi dia ngomong Kingpin lempar dengan Storm dengan kekuatan barunya. Terus itu bikin Kingpin mental lalu mati pusingnya. Terus itu ketakutan tadi ngejus juga kembali normal. Jus menangkap anak buah Kingpin. Jus juga dapat telepon dari sang Miles. Terus itu dia nemenin di rumah dan tidak lupa si anaknya Jeff memberikan kejutan. Mungkin ini cara film ini mengajarkan kita tentang kalau paman kita mati atau pahlawan super kita mati, kita harus menghargainya dan mensyukurinya karena paman kita ingin bangga karena paman kita itu ingin bangga kepada keluarganya sendiri. Maksud karena paman Eren mau Miles bangga kepada dirinya, yang penting kekuatannya dan sang ayah si Miles. Terus itu film ini mengajarkan kalau superhero kita meninggal kita harus menghargainya karena kita kan menjadi superhero ada beberapa dan ada tiga superhero lagi. Jadi inilah akhir dari film Spider-Man Into the Spider-Verse. Kalian ke dalam sini komentar di bawah ya. Dadah guys, bye bye bu.